teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan bentuk akar. Oke, ini dia soalnya. Penyelesaian pertidaksamaan akar 2x min 4 lebih besar dari akar 5 min x adalah ... Oke. Bentuk umum pertidaksamaan bentuk akar dari soal di atas adalah akar fx lebih besar dari akar gx. Syarat yang harus dipenuhi adalah syarat pertama, fx lebih besar sama dengan 0. Kemudian syarat kedua, gx lebih besar sama dengan 0. Kemudian syarat ketiga, fx lebih besar dari gx. Penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar dari soal di atas adalah syarat pertama, 2x min 4, lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan 4. X lebih besar sama dengan 2. Kita gambarkan garis bilangannya, bulatannya berwarna hitam, 2, mengarah ke kanan. Kemudian syarat kedua, 5 min X lebih besar sama dengan 0. Min X lebih besar sama dengan min 5. X lebih kecil sama dengan 5. Kita gambarkan garis bilangannya. Bulatannya berwarna hitam 5. Mengarah ke kiri. Kemudian syarat ketiga. 2X min 4. Lebih besar dari 5 min X. 2x plus x lebih besar dari 5 plus 4. 3x lebih besar dari 9. X lebih besar dari 3. Kita gambarkan garis bilangannya, bulatannya berwarna putih, 3 mengarah ke kanan. Jika ketiga syarat, syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga digabungkan, maka kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. Ada tiga bulatan. Dua, tiga, lima. Untuk 2 dan 5, bulatannya berwarna hitam. Dan untuk 3, bulatannya berwarna putih. Himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari gabungan 3 syarat. Seperti ini, maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 3 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 5. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang A. 3 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 5. Oke. Sekian pembahasan soal tentang pertidaksamaan bentuk akar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!